Masih di Dokter Traveler. Tahu gak sih guys, kalau ternyata air rebusan jagung, terutama rambut jagung, punya manfaat buat nurunin hipertensi. Masa sih? Ikutin keseruan kami di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu, ayo kita nyanyi-nyanyi bareng dulu. Mangce bice, janganlah lupa nonton kanal Dokter Traveler. Nanti 30, tiap hari Minggu, jangan lupa di Teras TV. Sekarang kita udah ditemenin Mang Ce nih dan sama Bice ya. Mang Ce dan Bice. Betul, iyo. Ada Bice Mariam sama Bice Willy sama Mang Ce Selamat. Nah, tadi kita mau ambil jagung katanya. Yang mana nih? Ce. Yang mana, Ce? Oh, itu. Ini, yang mana lagi, Ce? Yang mana, Ce? Wah, ini nih, guys. Ini bisa diambil nih. Bisa dipanen juga. Oke. Cek mana, Ce? Coba, Ce. Cek mana aja nih, Ce? Oke. Ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Okay. Terus. Oh, diputer cek itu. Yes. Oke. Gitu. Oke. Okay. Aku coba ya. Ini udah bisa nih, Cek. Coba belum? Sekarang Mang Cek Niko. Ini. Oh, yang ini nih. Guys, di sini guys, sini. Ayo Mang Cek Niko, yeah, coba. Oke. Okay. Aku sekarang ambil. Jadi kita ke bawahin dulu. Okay. Terus diputer. Dah. Besar banget. Coba. Oh, dong, sekarang Mang Cek Adip. Coba ya. Ini yang ini ya. Ini. Kita tekan guys, ke bawah. Terus kita putar. Ternyata mudah banget ya. Ternyata mudah banget nih. Ya udah, Bu, kita harus ambil lagi, lebih banyak lagi. Nanti baru kita makan. Oke? Okay? Kita rebus dulu. Rebus dulu. Baru dimakan. Oke. Okay. Okay. Boleh, siapa takut? Let's go. Jagung yang udah bisa dipanen adalah jagung yang berusia kurang lebih 65 hari ya. Wah, coba lihat guys, hasil panen gue udah banyak nih. Yuk kita gabungin sama punyanya Doknik. Jagung yang kita panen bareng udah cukup nih. Kata ibu di sini mau direbus ketika jam istirahat nanti. Tips merebus jagung, pertama-tama jagung harus dibersihkan dari klobot atau kulit jagung bagian luar. Rebus selama 20 menit dan jagung rebus siap untuk dinikmati. Yeay! Akhirnya ada jadi juga. Ini ada jagung rebus sama apa nih, Bu? Air rebusan sama rambut jagung. Oh, ada rambut jagung ya. Oh, gitu. Emang sering dibuat kayak gini, Bu, di sini? Iya, sering. Oh, kenapa, Bu, emang, Bu? Ini bisa obat darah tinggi. Oh iya, Bu. Tahu dari mana, Ibu? Ya, nebak-nebak. Nengok di dalam TV. TV-nya Dokter Traveler. Nah, kalau itu terpercaya, makanya benar sebenarnya informasi yang Ibu katakan tadi bahwa memang air rebusan dari rambut jagung ini berfungsi untuk menurunkan darah tinggi. Betul. Karena memang ada kandungannya yang bagus, itu bersifat proteksi terhadap pembuluh darah. Selain gitu. Itu juga dia ada antioksidan ya, Bu. Mm-hmm. Tahu nggak antioksidan buat apa? Cek apa, Mang Cek? Untuk ini, apa? Kekebalan tubuh. Ya? Untuk kekebalan tubuh. Pasti sering nonton Dokter Traveler ya? Iya, kan benar. Memang Dokter Traveler itu bermanfaat ya. Dan itu beneran adanya ya. Karena emang antioksidan itu untuk menjaga kekebalan tubuh. Supaya terhindar dari berbagai penyakit. Segar ya, kayak rasa jagung ya. Beneran definisi rasa jagung, iya. Tapi dijadiin cairan. Ya. Iya. Ayo ibu-ibu, bapak, kita makan bareng yuk. Ada yang tahu nggak manfaat dari jagung apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Bu? Belum tahu. Jagung ini salah satu manfaatnya itu banyak mengandung vitamin. Salah satunya ada vitamin C. Vitamin C itu bagus buat kesehatan kulit dan juga untuk antioksidan juga dok ya, untuk kekebalan tubuh. Nah selain itu juga jagung ini full akan energinya, jadi penuh akan energi. Jadi pas banget kalau misalnya habis kita tadi
metik jagung itu langsung diisi energinya lagi sama jagung. Yaudah, kita habisin dulu ya. Terus nonton keseruan Dr. Traveler setiap hari Minggu jam 8.30 WIB di TransTV. Dan jangan lupa follow Instagramnya ya, di @drtraveler_transtv. See you guys!